Halo, salam properti. Saya Litrang Handa, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini saya sudah bersama Pak Erik. Yes. Nah, ini udah luar biasa dari the senior nih ya. Di Jawa BK ya. Jadi kita ada di Jawa BK Residence. Kita khususnya ini ada di tepatnya di klaster ini. Paradiso. Klaster ngomong ya. Klaster Paradiso. Klaster Paradiso. Ini yang high end nih ya. High end banget. Ini berapa? Kita bisa dibilang starting dari 4M-an. 4M-an. Starting 4M sampai? Sampai dengan bisa di atas 10. Oke, 10 nanti saya mulai lagi buka akuitansi ya. Oke, jadi ini kami dari tim assessment Golden Property Award 2023. Kita Property Award berbasis riset satu-satunya Indonesia. Kita objektif, independen, tidak ada transaksional pemenang sama sekali di sini. Di klaster ini menariknya selain kualitasnya high-end, tadi kita masuknya dari golf. Dari golf, betul. Ya, dari golf course ini, kita pakai buggy car ke sini. Dan nanti konsepnya silahkan jelaskan. Nah, ini menarik nih konsepnya. Nah, jadi memang pertama-tama ini adalah joint venture ya. Jadi ini joint venture di antara kita dengan Keihan. Keihan ini perusahaan railway resort yang besar sekali di Jepang. Keihan, oke. Okay. Gitu. Jadi kita dengan Keihan. Nah, kenapa Keihan memilih kita? Memang tentunya karena kita mempunyai lapangan golf. Sekali tadi saya bilang background-nya mereka itu adalah lebih dari resort. Jadi mereka merasa golf resort ini menjadi konsep yang sangat-sangat unik. Nah, tapi sekali lagi apa yang paling bikin tempat ini unik adalah gini. Tempat lain bisa mempunyai yang saya bilang adalah golf view. Ya. Tapi kalau misalnya contoh nih, saya orang yang tinggal di tempat lain dan saya bilang, "Okay, besok saya mau main golf dong." Maka saya harus pakai mobil saya diantri ke tempat golf dulu, berhenti dulu gitu ya. Baru saya main. Kalau di sini beda. Saya misalnya besok saya mau main jam 6 pagi. Maka jam 6 sorenya semalamnya saya telepon. Mbak, besok tolong dong jemput bagi jemput di depan rumah saya jam 6 pagi. Itu as a service, memang service seperti itu. As a service, ya, makanya langsung datang, langsung dijemput, bisa langsung tee off, bisa langsung main. Okay. Nah, ini yang saya bilang suatu USP yang unique selling proposition yang nggak ada di tempat lain. Oke, okay, oke. Okay. Dan tadi ini pun ada dua fasad ya? Dua fasad, dua depan dan belakang. Yang belakang, ini kan ini depannya kita ini ya? Yang depan. Kayak depan, yang belakang itu ada akses juga kan? Ada akses yang lebih buat bagi nanti buat anak main dan segala. Berarti jemput macam. Semua di sana. Yes, okay. Jadi memang di sini ibaratnya buat mobil. Nah, Jepang itu kan mereka sangat memperhatikan security ya. Jadi kalau kita bilang dari sisi keamanan, mereka mau yang di mana di sini itu bisa buat mobil. Tapi kalau buat anak-anak main dan segala macam, belakang. Mereka feel safe di belakang. Oke, oke, menarik sih. Ini berarti ini kita ada yang di lebar 12. Panjang 17. 12 kali 17. Oke, izin. Silakan. Mari, silakan. Oke, jadi welcome to Paradiso. Oke. Welcome to Paradiso. Oh, ini bentuknya. Itu welcome to Paradise. Sama lah, Pak. Ada sama Paradiso sama kan. Oh, jadi mungkin konsepnya gini, di samping dari depan enggak terlalu kelihatan, tapi cuma mewahnya kelihatan ya langsung. Oke. White-nya dong. Ini memang udah ducting-nya memang udah siapin. Udah apa? Sorry. Ducting AC segala macam. Ini sentral. 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 Tapi nanti kita delivery-nya of course yang standar. Standar ya, tapi ini inspirasi pakai ini ducting semua sentral ya. Gini. Oh, iya ini mewahnya dapat di sini. Apa namanya? Otomatis apa? Otomatis itu, curtain itu. Curtain-nya benar. Ini oh, tadi ini kan depannya ini. Mm-hmm. Belakangnya ini. Oke, ini kan rasa enak ya. 12 kali 13. Ini living, dining, kitchen. Semua di sini. Dia melebar ya. Lebar. Tadi luas, lebarnya berapa tadi? Lebarnya 12. 12 berarti melebar. Kedalamnya 17. Betul, oke. Okay. Wah, ini enak sih. Mewah sih kelihatannya sih. Ini kamar satu. Ada kamar kan ya? Ini kamar mandi ya. Mandi. Kamarnya nanti di atas. Ini sebenarnya ke playing room. Ya tapi Indian orang Indonesia bebas. Oh, bebas bisa apa. Kan? Ini kan bisa buat ya study room, bisa buat study apapun. Tamu juga bisa ya. Ini juga gede nih, bukan powderan, udah memang WC. Oke, ini berarti memang ada space keluar. Batasnya, batas tanah kita kayak mana berarti? Sampai dengan ini tanaman di depan. Tapi itu ada akses, bagi itu ada. Depan itu udah nah. Bagi nanti bisa jemput. Ini nih, ada ininya nih apa? Yang membedakan ya? Sorry. Yang membedakannya ini ada. Nah, sama ya. Ini membedakannya ini, berarti akses tanah kita sampai sini. Sampai sini betul, ya. Sampai dengan batas. Tapi ini ada fasad lagi di belakang yang dia aksesnya ini tadi kejemput bagi apa ya buat ini danau memang nanti ada? Danau ini emang ada, ini kan ini memang punyanya golf ini. Oh, danau. Oh, oke. Okay. Gitu, jadi proyek ini ya batasnya sampai dengan yang sini Pak, sampai dengan yang landscaping. Tapi ini realnya memang dia yang belakang dia view danau? Realnya memang semuanya view danau, okay. Ini real. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini posisinya real juga di sini ya? Ini real. Oh. Jadi resultnya ini. Jadi di depannya itu memang klaster ya. Klaster. Klaster.
Belakangnya itu ada fasad lagi. Fasad lagi. Kemudian ini ada area. Ini area bersama publik dong. Nanti Indian sih kenapa? Ini publik juga berarti ya? Yang publik yang jalan. Ya ini masih tanah ya? Ini masih tanah. Oh oke 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 oke. Itu publik nanti jemput mau golf langsung ke sana ya? Golf langsung sana. Oh. Dan sini bisa ada gazebo-nya. Gazebo yang langsung menghadap ke danau dan bisa lihat orang lagi main golf. Iya, wis oke ya ini ya. Ini semua langsung pakai kaca gitu, gila bisa, hebat ya, bagus ya. Bisa. Jadi kalau ada acara keluarga, buka. Dan ini kan Jepang, yang desain interiornya itu Jepang juga. Oh, okay. Mitsui. Ya, ini ada gazebo buat gazebo community ini, apa ya? Yang buat sama rame-rame. Ya rame-rame komunitas. Iya. Jadi okay. Kemarin nggak lagi stres, minum kopi di sini ngeliat begini. Jangan stres dong, lagi enak. Ya, lagi enak ya. Lagi santai. Servis di mana kalau servis berarti? Ini kan di sini samping. Ini ya. Sudah sangat-sangat humane. Oh gede ini. Tuh. Servisnya juga. Jadi turnover membantu jadi nggak terlalu sering ganti. Ya betah. Betah. Betul. Servis area ini juga betul-betul sangat-sangat humane. Enak sih. Ini buat segini keluarga kesana semua. Top, segala macam, bypass. Berarti ini dapur bersih aja ya? Ya bersih aja ya. Ini masuk ke ini tempat area keluarga lah ya, bisa area keluarga di lantai 2. Ya. Jadi nanti lihat ini benar-benar di setiap kamarnya kita sediain ada bathroomnya sendiri, ya ada walk-in closet segala macam. Iya, experience-nya iya. Dapat ini benar-benar resort minimalis Jepang. Tapi ini di sini berapa kamar nih? Tiga. Yang di lantai ini tiga. Oh, sorry, yang lantai ini tiga. Dua, tiga ya? Tiga. Nih. Coba di sini. Mungkin dua, ini kamar utama di sini dulu ya, Pak Rik. Kamar utama di sini. Coba kita kamar utama dulu. Kamar utama ya. Saya biasa save the best for last. Oh iya. Tapi enggak, saya mau yang bagus dulu. Wah, ini enak nih. Ya kan? Nggak ada yang kelihatan kan? Kalau mandi kan? Nggak, kita bisa ngeliat. Kita bisa ngeliat. Oh, ini oke nih. Ini closet. Tuh, ini sambil jongkok sambil ngelamun sambil nih. Sambil ngeliat. Nah, ngeliat Jepang, kan, Jepang sukanya berendam kan? Iya, gini ya emang ya. Jepang sukanya berendam. Tapi kalau di sini, oh nggak, ini kan batasnya ini sih memang. Batas pandangan. Enak nih. Enak nih. Konsepnya benar-benar resort secara paling. Iya. Enak ini, enak. Betul. Master bedroomnya ini ada balkon, ada ya. Balkon. Balkonnya ngadep ke danau. Nah, biasanya ini betul. Biasanya tuh balkon kan ke depan. Iya. Sebenarnya depan tuh nggak terlalu fungsional juga. Mm-hmm. Ini ke menghadap ke danau. Sekalian itu kan keluarga private-nya kan di situ ya di bawah ya, taman gitu kan. Oke nih. Ngapain ngeliatin mobil ya Pak ya? Iya, betul. Tanah. Apa danau sama keluarga kan di bawah gitu kan. Oke, ini di sini kamar utama, kemudian ke kamar anak 2. Kamar anak 2. Kamar mandi semua di dalam? Semua di dalam. Ush, asik. Very luxurious kita bikin. Tadi depannya mana? Depannya sana kan ya? Ini yang depan. Depan sana ya. Berarti ini yang belakang. Ke belakang. Ini semua dapat view. Dapat apa sirkulasi, dapat cahaya dari depan juga ya semua. Semua apa semua lemari besar ini. Dia pakai ini supaya nggak terlalu ini kali ya. Ini satu filtering privacy, filtering ya, ya privacy, dan juga kan untuk panasnya biar nggak betul ini bagus nih konsep gini nih. Biasa kan ini, tapi itu dikasih nggak ini atau custom ya atau ini sebentar coba bikin. Harusnya dapat. Kayaknya kasih. Kalau biasanya ini usah fasad. Iya, so ini harusnya kasih ya. Kan di fasad ya. Ini bagus tuh. Ini buat itu juga cahaya ini enggak terlalu silau. Jadi satu filtering, satu privacy. Iya. Dua kan? dapat. Soalnya kalau dari depan enggak akan kelihatan nih. Enggak bisa. Ya. Kalau dari sini kan kita bisa ngeliat nih. Bisa ngeliat. Jadi itu pintu masuknya di tadi ini sini berarti. Pintu masuk dari sini. Kalau jadi kalau mobil tuh ini kan depan kita lagi di jalan. Nanti masuk mobil dari situ, gate utama langsung masuk sini, parkir di sini. Nah, tapi kalau dijemput pakai buggy dia di situ. Belakang, oke.
Berapa unit di pasar Paradiso? 101. 101. Dalmatian. 101. Jadi dulu kawannya G Samsung 234 ini 101. Angka cakep-cakep dulu. Oke, ini kamar. Oh, semua ada balkon. Wih, ini berarti anak-anak tinggal pilih mau ke sana atau balkon view, danau ya kan? Ya. Ini juga ini lebih besar ya, buat kamar lebih besar ya, anak yang lebih besar, betul. Berarti yang view-nya lebih bagus ke danau memang yang lebih besar nih. Ya, mungkin nanti kalau anak-anak remaja pilihnya sini. Kelihatan pacar gue datang. Oh iya, kalau ini nggak ketahuan ya. Oke.